Abdul Advokat Karang. And the Justin get in with the long shirt, but there's no hal-hal mistis itu ada. Pilpres nih. Tapi sebetulnya substansinya di situ ada. Bukan, ada satu lagi. So and partners. Selamat datang di channel Liga Indonesia My ID. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, channel Liga Indonesia My ID bersama saya Mas Doktor. Kali ini kita akan membahas tentang Persija. Jadi ternyata beberapa waktu yang lalu Persija tuh mengupdate di Instagram dengan bangganya memperkenalkan our number 10. Ya, jadi ada beberapa nama yang menjadi pemain dengan nomor punggung 10, saking keramatnya nomor 10 ya. Yang terakhir kalian tahu ada Behrens, dan Persija juga menyebutkan ada Makan Konate yang dengan nomor punggung 10, ada Rudy W atau Rudy Widodo, ada Bruno Matos juga nomor 10. Jadi ada 4 itu yang diingat oleh Persija dalam postingan media sosialnya. Nah, uniknya Mark Klok saat itu komen di bawahnya, di bawah postingan itu dia komentar Klok nggak ada. Mark Klok sendiri yang sekarang sudah pindah ke Persib komentar seperti itu, dan ternyata postingan itu menimbulkan banyak komentar dari publik Persija yang loh, ini kenapa ada Mark Klok di sini ya? Mark Klok sekarang udah pindah ke Persib. Nah, orang-orang menyebutkan berbagai macam. Ada yang karena Klok itu cuma sebentar, jadi kan dia sempat masuk ke Persija cuma karena ada event-event khusus kayak turnamen gitu, terus akhirnya ada Covid yang akhirnya dia tiba-tiba pindah ke Persib. Mungkin publik Persija masih kayak jengkel ya, atau mungkin sosial medianya juga berpikiran apakah mau ngangkat Klok atau enggak karena pindahnya langsung ke Persib dan tidak indah pindahnya. Lalu ada juga yang komen lah, Fahri Agri aja yang lebih lama dari Klok dia tidak ada. Ya kebetulan memang Fahri Agri itu nomor 10, walaupun ada, harusnya ada, tapi tidak ada. Nah, tapi menurut kalian apakah ini memang sengaja ataukah lupa? Nah, mungkin kalian akan bisa menanyakan itu ke media sosial officernya Persija. Nah, ini kita lihat apakah memang karena lupa atau memang tidak ada. Itu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.